guys, kita sedang berada di Wonogiri di depan Wedangan Sasrengan. Kita akan lihat semuanya apa aja yang ada di sana. Guys, sekarang kita akan melihat dalam warung Wedangan ini. Ada berbagai lauk, ada berbagai sayur, ada berbagai makanan, ada nasi goreng tiwul, ada tempe, dan ruangannya luas sekali. Nah, nyaman dan Anda bisa memilih makanan apa saja yang ada di sini. Nah, tempat ini bisa untuk kumpul-kumpul, untuk arisan, untuk reuni. Sangat luas dan yang pasti nyaman. Makanannya bisa milih sendiri. Bayarnya tentunya setelah selesai makan. Ada nasi goreng tiwul, ada kerupuk, ada tempe bacem, ada tempe goreng, ada tahu goreng, ada pisang goreng. Tempat makannya juga unik, dari rotan dan tentunya ada juga yang dari plastik. Ada berbagai sate, ada berbagai kerupuk. Anda tidak kecewa kalau kesini, guys. Ada sosis solo juga, dan ada makanan yang sangat kita idam-idamkan. Iya, Mbak. Jam 10-an enggak, Pak? Jam 10 sampai? Sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam? Iya. Oh. Kalau pagi belum komplit, nanti kan masih tambah susuk-susukan, ada yang nitip gitu. Oh, banyak. Ini dia guys makanannya. Anda bisa lihat betapa bermacam-macam makanan ada di sini. Tentunya harganya murah. Jangan takut, Anda bisa memilih. Tentunya setelah makan bayar. Nah, tempat ini juga membuat kita rindu untuk kembali lagi. Ya, makanannya ada juga mie toprak, ada juga pecel. Ada macam-macam. Nah, Anda bisa meeting di sini juga. Mau santai, mau serius, bisa. Setelah selesai makan, sekarang tiba saatnya untuk membayar apa saja yang kita makan dan apa saja yang kita minum. Nah, kalau ke Wonogiri, jangan lupa ke Wedangan ini.